بسم الله والصلاة والسلام على, على سيدنا المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم Bismillahirrahmanirrahim wa mujibuhu utawi perkara sing wajibaken al Arba'atun iku papat. Perkara sing wajib niki wonten sekawan. Akhaduha utawi salah siji ne arba'ah. Khuruju maniyihi iku metune manine iku wong awalan metune awalan eng dalem kawitan arti ini mani niki jereng pernah medal itu maksudnya kuruju manihi awalan ini penyebab tingginya atus yang pertama yaitu keluar mani yang pertama arti ini mani niku jereng jereng nate Keluar. Jadi, matu neneku awalan ing dalam kawitan. Misalnya, orang tahu metu Ya. Lain, kalau misalnya masih matu, terus buat ceplok no. Eh, buat ceplok no. Buat lepok no meneng. Dan itu benteng. Terus ngedal. Woyung orofu lantikina waroi okomani biakaiti khuas sihi kelawan salah sijine piro-piro. Khususannya mani alamat-alamat tertentu ne ikumani asalasi ikan telur mani bisa ketahuan dengan salah si perakoroti koni kini mintalah zuzin nyata ne enak bihurujih kelawan matune ikumani mani nalekane betul niku rasane Eco orang kaya uyo uyo kan betul nederasane atau atau ada fokin atau atau kemesok huruf bidafaat walaupun gak enak tapi kalau model kemesok aurih ajinin otowo kondoni tuntunane roti Kondoni ajin otowo walaupun boten enak buatan fok tapi baunya seperti tuntunane roti rotban halitelus Iki nak telus alamatnya kaya ngeten. Kaya bau nih roti. roti. Wabaya dibaydin lan putien dok Javan garing. atau niki rupanya ini loh, rupanya putih. Kaya putien apa? Dok, iku nali kene kering. Jadi kambil nggak? Mani itu Nalika tesih basa ima gondone kaya ajin ya atau enak atau tadafuk lana wis garing rupane iki kaya napa putih endok ini kekhususiane mani kalau fa in fuqidat monggo lamun disepeaken hadhil khawasu apa ikilah piro-piro kekhususan Wala husla mongko rano atus iku wajib Nalikani tondo-tondo ni mani sing khusus iki kok mboten wonten Ya berarti ora wajib nopo man Mandi am yo bener jarini la husla Lau syaka lamun mamang sopo wong fi syai'in ing dalam suwici-wici Amaniyun huwa onotoh ikumani hua utai syai'in au madhiyun otomadi Jawabé lho takhayyaru mongko keno milih sapa wong. Dadi nak wonten tiyang ragu. Yang keluar ini madzi atau ma mani. Kiye mbai -e diperbolehkan milih, milih saenake wis walau pitashih. Senajan anale ta joyur iku kelawan seneng-seneng. Artosipun sepokoke terserah dhewe iki milihé. ngani kena milih mazi kena la fa insya Allah mongko lamun karep sapa wong ja'alahu mongko dadi ana wong insya Ti dadi no mani an mani. na dadi no mani berarti ndekne gedah man mandi waktu salat atu sapa wong au mazian atau dadi no ing mazi wa ghasalahu Mumbah sapa wong ing mazi wa tawaddu'a yani ing mau napa Syek tadi wa tawaddu'alan wudu sapa iku wong. Nah, mun nggih ya. Jadi nak wonten tiang ragu, iki sing sarongku mani apa madi. Niki boleh bagi kiambae angsal no al kharij niki didadekno mani. Berarti langsung kiambae man mandi tapi sarongnya mboten ajis. Boleh kiambae nganggep ini madi. Kalau begitu berarti sarung sing kena jadi umbah zakare jadi cuci begitu lah. Tapi mboten wajib, mboten wajib mandi. Lah niki masalah milih niki ora kudu ijtihad. Pokoke pakai sak senenge boleh. Kepengen iki boleh, kepengen iki boleh. Masa itu pun kita syahi. Kalau tidak jadi nomadi berarti kudu umbah lan mungkin kutubu uduk mereka ini butuh nih batal nomadi. Walau alamun ningali sopo wong manian ing mani mujaffafan kang dikeringakan. sing kering. Pinah bihi ing dalam sepadane kelambine iku wong. Lazimahu mangko wajib ing wong. Ngilang nasa no tu Lazimah Lazimahu wajib ing wong. Iki cengkene meneng no. Suara ukurane wis tepak, cuman ngingingi wae. Hmm, Go. Lan lan sima ing wong alhuslu apa atus wa iadatu kulli lan baleni saben-saben salat tayaqqanha kang yakin sapa wong ing salat ngiyagini ba'dahu ing dalam sawuse iku mani. Hmm baleni salat sing diyakini setelah anane mani niku. malam yah tamil ing dalamsellagine ora memper apa mani adatan ing dalam pengajatan kahu ing anane mani iku mennego ih iku sanging liyane iku wong nyatan na wonten tiyang seep mani kering sing bajune sing saronge iki diyambake wajib mandi niki. Sholat -sholat ni iki lan salat salat sing wis dilakoni kudu diballei kabeh asalkan sholat iki diyakini setelah keluar ini ku mani misalnya kayak begini lah jom sampeyan semerap teng sarongnya wonten mani ini gak wow injing jam sama ini pada sholat subuh yang gue sarong iku gak sholat isya yang gue sarong iku lalu ini berarti sholat sholat sing yakin ini. Sampeyan yakin iki uling lakoni sampeyan setelah wonten iki mani iku kudu dibaleni kabeh. Nggih, berarti napa salate mboten mboten sa merkene kiapa dereng dereng mandi. Tapi khusus salat sing diyakini. Dadi kudu mikir sampeyan. Sarunge iki tak ngge wis 10 dina. Ah, iki gak tahu salin. Ya. Yeah. lah aku turu iku sangang dino kepengker iku turu yang paling terakhir mulai itu sudah gak pernah tidur saya berarti sholat sing sak monton kata iku jadi napa ulangi mereka jelas iki sebelum sembilan hari mana niki iki kalau dia tahu turu orang tahu apa nah orang tahu ganti bajunya nembek mbak sarongi ya kayak mazah paham sih Berarti napa kudu tiwu. ngeten benten. Kuwe salin sarong iki jam 4 sebelum subuh. Kue Elin bener tadi terus mandi. Jam 8 kelihatan maning. Oh, berarti sing wajib ditakdahi cuman napa niki? Subuh kemawon isya mboten. Paham ya? Wa walhasil in na ono wong ruhmani ting saronge pun kering iku wajib mandi lan wajib mbale ni sedaya yang diperkirakan ini setelah wandene no mandi paham ya <tuh> ngono mau nak pancen enggak ono kehtimalan iku manine wong liya Misalnya kaya begini ente punya sarung mbok gawe mau jam ya atau sholat subuh bariku ke genti tapi buat lempet terapa ubah lah biasa nih orang sing muktafa nganggu tuh rusak kenai sarang gue tiga itu gue tiga kemulan muktafa duhur buat kawin lo kok ada ihtimal maniku yang kemarin yang sebelum subuh ihtimal iki manis siapa manis siapa Muktafa, apa mana lah kayak ngeniki-ngeniki Wes, berarti wajib kodok, wajib balik nih gak saya isya apa subuh? Boten mereka nih ono ihtimal ini mani dari mani ini siapa? Mustafa. Wes paham? Iki cundro malam yahtamil adatan kauna humin wa'irihi. Wes. Wasani ya utai kaping pinduni nih arbaah. Iku hasyafatin iku melebuni hasyafah tembunge melebuni, lo ya melepuh dewi atau sengaja o tuai au koderiah atau kateri hasyafa jadi melepuh kudu kutu hasyafa utuh melepuh gapeh lana begitu yang sebutan gadah hasyafah, yo diperkirakno no coro hasyafa wong sakmonten duri kispiro oh berarti dakarin as melepuh sakmonten, monten berarti bodegaru melebuni ni hasyafa morane au koderiah min faqidiha sangking wong kang kesepen hasyafah walau kanat min zakarin maktuin senajan ono opo hasyafah iku songko zakar sing dipotong ye au min bahimatin otowo sangking bahimah yani rumang rumang kang au mayitin otowong sing mati melebu farjan ing verji Maksudnya farji itu kubulan rupani dalam ngarep au duburon atau dubur walau libahimatin senajan anane farjan iku kedue bahimah rumangkang kasamakatin koyo samakah iwa au mayitin atau badang atau wong sing mati atau mayitin atau wong kang mati wala yu'adu lan ora dibaleni apa ghusluhu atusi mayit lingge to itaklifi krana putuse kemukalafane iku mayit Baru paham Bismillahirrahmanirrahim Maksudnya pun begini, penyebab wudhu yang nomor kaping kali, iku melebuni hasyafah tim farci farji itu kubul atau wadu tubur mbah kubul tubure bahima mbah wong sing wis mati mbah wong sing tesih ore iki sedaya bahkan atus misale kaya begini ana wong to kucing tiba iki zakare dilebokno teng ngene kucing atau nak silite kucing niki berarti kiambake wajib wajib apa mutafa Hah? Oh, ya ora klemburan nggone si, wajah Bapak mandi. Kucinge yes. fa mate. Wonten tiyang roh kucinge yo mati si, beto, Ya Allah, sampai perpisahan selama lamanya. Sekawis anggo. Lah tibake eh, bojo sing mati dikumpuli yo. Iki sing lanang wajik mandi uga. wajib mandi. Sing wedok wajib diulangi enggak? Mandi ni mayit ni boten. Wis paham ya mereka ini taklifi sudah mung mung Pek. Wis ya. Oh. Jadi pokoknya mlebune khasafah ting farji walaupun wa ibahimah niki majibaken adus. Lah sing majibaken adus niki melebuni hasyafah wong urib Opung ngantos khasyafah sing wis tukil opo khasyafah ibrahimah juga macib no jawabannya pun umum misalnya begini ya anak khasyafah ya wis protol nanti kalau sakit sakit ya khasyafah khasyafah isofi kemeletak tak imbong Es, ini mau kecelakaan, itu Wong iso urip. Tapi hasyafae protol. Akhire karo cah wedok dicekel dilebono nang vercine. Iki cah wedok wajib patus rapo boten. Lha bener iki he. Lho, babo maza wajib patus boten? cawe wedok iki, la sofine yang punya zakar yang gemletak ini. Wajib mandi Ayo sing kenan jawab. Kuwi lha ayo. Yen boten jowo lepas saking kiambake tapi sing wedok wajib mandi. nggih iku jine walakat min zakarin maktu au min bahimaten ana wong jonge nguwasu asune lanang sing ngwedok asu dijak kumpul lha niki lo mlebu ni hasyafae asu to zakare asu nufricine wong niki atus sing wedok berarti wajib napa niki mandi au mayyitin padha karo wau sing lanang wis mati sing wedok masyaallah banget piye ne mbok banget ngawuri. <laughs> <laughs> akhirnya zakar yang sing lanang sing wis mati dilebokno iki sing wedok wajib mandi napa ten sing lanang mboten nak wis wis didusi jom wajib diulangi mboten niki kesimpulannya begitu jadi nak moten tembung duhulu hasyafatin khasyafah umum hasyafah maktu'a wa ghairi maktu'a adami wa ghairi adami kadhalik dawu farjan juga begitu farjani wong weto wong lanang bayimah atau lintuni farjan kan masukkan dubur berarti nak ono wong lanang kok wati dubur dengan tiang jalar walaupun gak injal tetap wajib wajib mandi lagi nah, ini cuma maksud kalau cak mikir kayak ngerti ini, itu faedah kue belajar matan. Jadi ketika ente melajari matan tak waduhul khasyafatin farjan walau libahima, ente mikir. Mikir orang begini, khasyafai khasyafai sopo, farjan farjini sopo. Nah, ini walaupun kita isi di ringkas, oh tiba-tiba masukkan ini, masukkan ini. Lasing rangno iku syarah, begitu. laseng api inti belajar matane dhisik otak ate dhisik engko sreco cocokno Obo bener otak ateku karo senok sarah nah mulane ringkes tapi wis wasalisuha uta kaping telune arbaa iku haidun haid e kok seneng sapa coba sapa aku randhak cilik anake sapa eh huh? piye yeah? Anak siapa? Anak ibu cah yang ya. Anak siapa? Allah. Dan ini kalau menang tu, masya Allah. Wasali suha utai kaping telune arbaah. Haidun iku head ayeng kita uhu tegese mampete head. Nah, jadi mampete head orang kok kanan lagi metus majib no mandi. ku mampet lagi adus. Lah nek bancar, dong. Ape adus nambah arom, ngene mboten. Kala abu-abu atekhet. Lah atekh iku opo? Iku jamun, iku darah. Yahruju ka metu abad min aqshorihil mar'ati sanayeng lu'ih adu ato adoi telanaane wong metu oleh metu fi auqatin ing dalam pira-pira wektu makhsusatin kang diterdandutaken iki cigne atekh. Jadi darah yang keluar dari rahim wong wedok yang paling jauh, yang paling pol, tinggi waktu sing tertentu. Ini berarti menunjukkan kalau darah yang keluar itu bukan pasti darah head mereka ini ono ketentuan Nah orang ini tinggi zaman sing ya tamil atau sing mungkin itu kait menterjakan dikatakan head. Misalnya meturi tinggi waktu sing suci ini dereng sembur, kudu ditakmilah nih kok. Misalnya landik ini ngeluarkan darah 12 hari. Mampet 6 dino, keluar lagi. Ini darah yang kedua nggak bisa langsung dikatakan head. Karena apa? Suci ini lagi berapa? 6 hari. Kurang biru atau lima langsung. lah. mulanya kudu ditakmil. Itu jenis ini walaupun keluar darah. Eh, tapi buatan sakit dikatakan head. Mulanya buatan koyit. Fi awkotin mahsusotin. Lalu terus wong wedok sing ketika mengeluarkan darah darahnya bisa dihukumi ket itu syaratnya umur biro syaratnya gue umur sangang tahun paling keti cuman sangang tahun itu takriban jadi upo mau kurang siti gak ono 16 dina cukup pas sudah nah iki sing dimaksud dawo wa akhlu sinihi utawi luwe siti-siti e umur utawi luwe siti-siti e umure had yani umure sahibil had ikutis usinina songo piro piro tahun jadi paling kedi wong sing had iku umure kudu sangang sangang tahun komariyatun sifat tis atau sifat sinin sifat sinin berarti komariyatin sifat tahun komariyatin kang boso komariyah rembulan ya Sangang tahun ukurannya sangang tahun komariah lah, jangan buatan syamsiah. Mulai kudu dicatat ti, awak mulai anak wedok wedok itu. Jadi tahun lahir yang hijriah berapa, yang syamsiah berapa. Sing jadi patokan sangang tahun ini bukan tahun masehi, tapi tahun hijriah. Jadi masjid ini santri ini, jauh. kudu wigat ini teng tahun hijriah lebih daripada wigati teng tahun masehi Misal masalahnya apa? hubungan-hubungan kata sekat piring niki kali tahun nobor kali tahun nobor Hijriyah. ngoten ngoten kok tahun syamsiah ana kaya ke ente kelahiran e eling ente tahun e tahun arab apa eling tahun jawa ente masa ente tahun pira akhir? 80 ha pira 80 nah wes Lemaza misalnya tahun 90 lahir 90 2000 ya 90 Mei ya Allah hmm. Niki buat takok 90 eling cok tapi barang takok i tahun birah hijriah mungkin lahir tahun birah hijriah lahir tuh gak ngerti Weva gak ngerti ya Niki sing lucu mesti ini sing kudu diroi tahun hij ya keranten sing hubungan kali bongsok hat lansak terusih Oh, matan men taun syamsi ya mawon, kayak komaria. Kala wa aqallu sinnihi tis usinin na komaria ten sifat sinin kang bangsa rembulan. Ayistigmaluha tegese sampurnane tis usinin. Jadi sempurna aja kurang. Yo tapi ono istidrak naam iyo Iya ne istikmal in ro'at hula lamun ningali sopuh wadun ing dam wabla tamamiha ing dalem saat durungi sempurani tis isinin biduni sita ta'ashra kelawan kurang sayin 16 abani yauman abani dina fahum wa mongkau utai dam iku hayudun hayat mau tak sampai no nak kurangi sangang tahun cuman kurang menobo gak sampai 16 dino itu darah dikatakan nobo Maka ini ukuran sangang tahun, iki tidak kering, tidak kering tapi tidak kurangnya dua puluh hari, 25 hari, itu darahnya walaupun sudah satu hari, satu malam, tidak sakit, dikatakan, karena itu umur. Kalau waktu itu, ketika kita sedih-sedih, yaumun, walailah itu, itu sedihnya suingi, paling sedih sedihnya suingi. Jadi nak mengeluarkan darah dikumpul no kape, ke orang sampai satu hari satu malam berarti itu bukan bukan head. atau jendela jendela jam tuh Sofi kayak enak nih aku perasaan. Wah kezaruhu utawi agi agi head. Menengah air ini ini. Iku Iku dino. Jadi paling kata-kata head itu lima belas hari paling gede satu hari satu malam lah sing susah iku nak wis 15 dino gak mampet iku kok jenenge is tihadhah niki jenenge ida abarotam abarat tam aktsarahu fa huwa istihadhatun ka agol li duhrin kaya sidi-sidi suci bainal khaybatain ing dalem antaraning head loro jadi suci antaraning dua head ini paling gedhe pinten 15 hari. Jadi kalau lagi 6 dino aku tuh di sempurna. No, ngantos pinter gasal. Wala wow. sis patokan. Aku luturi limolas. Aku luket yaum walailah. Aksarul khed pinter lima. Belas. Wayah rumulan haram bihi kelawan iki khed. Opo ma perkoro yah kang haram opo ma il janabati sebab janabat. Nah, Wabeh perkoro sing diharam sebab janabat yo haram juga sebab head apa za sayahru mobil janabah Sholat. ayo terus to waf maca Quran demek Quran gawa gawa mosha terus apa nih ya muksufil fil masjid wa taraddud fi ma'nahu terus apa nih Hah, Cunup. Oh, sampun. Kurang iki Sing Yahru'u bil-khid tambahan ini. Wa mubashara Lan kebuk bergoro bainan suratiha. Kangin dalam antarane udhile iku mar'a. Iku udhile, benar. Waruk batihalan dengkule mar'a sing khid. Ini. Haram saja. Oke. Okay. Wa Yahru'u mubashara duma bainan suratiha waruk batihala. pas khid bujumu. antaranya surah warubah gak kenek sampeyan mubashara mbak jemek tanpa ada hail ini gak boleh baik dengan wati atau lintu nih, haram kalau lah nak diistim tak nak ditamatuk nadar cara takbir ini, jadi kutuk mubah mubashara, mubashara bina surah warubah ini surah ini singwetak, rubah ini singwetak begitu berarti nalikane wonten tiang estri sirai atau wara ini misalnya kok digawe apa antara nis surah warubai sing lanang buat digawe jamu nih buat digawe apa oh, pokoknya nganggu dasi bukan nganggu mau surah warubai Haram nambahin berarti ah katakan misalnya turon no sing lanang begitu laki head sirai tapi sing turon Hmm, mubasyarah gak kudungan gak opo piye? Haram nggo Mereka ini ukuran haram mabina surah surai mar'ah rubah rubaih mar'ah. Begitu. Tangannya yang wedok kan bukan mabina surah warubai. Ratil mawon. Jemba iantara ini, ini mabina surah rubah yang lanang. Haram betul? Hah? Betul. Ini call pertama. Call kedua. Wagi lalang di ucapkan pengucap. la yahrumu ra haram apa khairul wati saliani wati Oh ma baina surati wa gak ana sing haram jong sing haram nak jiji matok siapa nois gak haram mungkin kol yang paling laris iki wa gila la yahrumu ghairul wati wa taruhu lan mile ing iki kol aduh jong matok atus jangan mikir Wah taruhu Kunti layah rumu khairul. Wati apa sa'liane wah. Wati. Ini dipilih kali Imam Nawawi dan. Kali Imam Nawawi John. Imam Nawawi milih ini orang kok berarti pia mau berarti Imam Nawawi. Mau jangan gue waduh paling milih ini Imam Nawawi pia yang mana. Imam Nawawi orang kawin. Orang kayak gue. Ahda lan milih ingiki kaul. Sobaan Nawawi Imam Nawawi fitah kiki dalam kitab. at tahqiq on muslimin Hadis ema muslim hadis isna u agawoso pasira kabeh kula syaiin ing sekabehane swic nikah anging nikah nikah yak nji jima wis kuapela kali kecuali jima jima boten nangsan wa idzam qatala nalikane mampet opo jamuha darai al haid halal mongko halal laha ketui al haid kau al gusli ing dalam saat turun atas opo so mon opo poso lawat on ora wati so mon lawat on khilafan halenulayani lima amarin perkoroh bahasa hukam bahas ingma Sobo al alama tuang sing banget alime rupane al jalalu imam jalaluddin as-suyuti rahimahullahu taala ngeten maksudnya eh? wang wedok sing haid yo iku nek mampet darah iki sedo yo sing diharamno tetep dese haram selagi dereng mandika mandi kecuali poso kalih to tolak ya wis nek jima tetese haram dadi iso dadi halal kudu nopo kudu mandi yo ya tak yutin ngono bojomu haid yo mampet darah Wes mampet te tapi durung mandi. Oleh poso Taqidin. Angsal, misale mampete itu sadurunge subuh mampet urung dong, langsung niat poso, mboten apa-apa. Walaupun dereng dereng adus. Langsung ditolak karo kue, Taqidin, boleh enggak apa-apa. Hmm, walaupun durung mandi. Tapi nek mampet langsung sing lanang kesusunan ngumpuli durung mandi. Jare sing lanang wis menisen, Bu, mndine engko rangkepoe. Boleh enggak? Ah, Nggak tenang salah. Saya ngoleh nasa Imam Suyuti. Telok dengan kitab At-Tahadjus bin Ni'mah. Ikhtiarati Imam Suyuti termasuk ini. Ki. Mulai dengan tiga desa. Khilafan lima bahasahul alamah al-jalal al-suyuti rahimahullahu ta'ala. Tinggi ni Fatul Mu'in ni ku khedsak main tadi kita. Tid sedih lho dah. Tinggi ni kitab nak no rasa lah tinggi ni kacom. Asyid Ahmad bin Hasan al Tos Tajul Eh bukan Tajul Arab Astagfirullah Kalau Tadjirun Nas Tadjirun Nas Kalau misalnya Sayyid Ahmad Ibn Hasan al Tos Karena buat Dawit Terus saya eh, cerita Sahib Fatul Mu'i ini ditakoi Jadi ini Menyebutkan masalah khid kok kedi Fatul Mu'i itu lewat kok Akhir Fatul Qorib Ya jeng Nah Jawabah nih wong lanang ora head, wong wedok gak ono sing takok, ya wis tiga isi di ah sing lanang ya head, kaya head wong siapa, lah sing wedok dorata kok, is bo ngerti bo ora, is pokoknya disumpal sumpeli, nak anu ono darai nggak anu tentu, gak ngerti bi masalah, eh, gak ikilan, itu malah nih ini muin sampe nih tak jam. Jalan mata ini nambah wa akon lusin hitis usinin komaria mata nih ambil wani fasun ya sempun kan lewat nggak tentu nah, kata antifatul fatul korip tuh allah yang dibahas cuma niki akol aksaruhu apa sih diharam sebab khat wes nggak ora di orang diperinci jauh jauh kalau warabi uha utai kaping papate arbaah itu zaman bien tuh opo mana zaman sak mang pangke wong wedok sing perhatian kali kejarang sekali Aa wa rabi uha utai kaping papate arbaah iku nifasun iku nifas ayeng kita uhu tegese mampete nifas wa wa utai nifas iku damu haidin darah haid mujtami'un kang kumpul ya khruju kang metu apa dam badha faraghi jami'ir rahimi ing dalem sause kosong is kabehane rahim ani telanaane niki dadi darah nifas itu darah yang keluar setelah napa Kosongi ar-Rahim dari ah? anak. Jadi misalnya kalau orang ting rahimnya orang anak lima. Dong. Jam walau metu. Situ. Bariku orang yang metu. Jangan metu getahin mawan. Nah, jam rolas kok metunya situ. Ini berarti darah yang keluar. Antara anak dan anak ini orang termasuk darah apa? Nifas. Mereka ini syaratnya setelah rampung KB. Nanti E-KB. Ya. Wa'akalluhu utawin. Luwe sidik-sidik nifas Iku lahzotun iku sak mongso Opa mani barbabaran dong Ngedalakan darah tuan trik begitu dok Bariku mampet Ini juga tetap dikatakan no, Nifas Wa ghalibuhu taika prai nifas Iku arba'u napatang bulu Apani yauman sing biasa 40 hari Wa aksaruhu Teluwe aki-aki nifas Iku situ na 60 apani yauman Yang paling banyak 60 hari wa yahrumu haram bihi kelawan nifas apa mah perkara yahrumu kang haram apa ma bil haidi kelawan sebab haid paham ya jadi apa-apa sing diharamna sebab haid juga haram sebab napa nifas jadi muharramate padha nggih kala wa yajib wajib al ghuslu apa atus ayo kelawan mana di jatine sebab melahirakan walau bila balalinen senacaniku kelawan tanpa telas-telas kala dadine ana wong kok babaran wajib mandi tapi awas ketika babaran terus keluar nifase ojo mandi di nanti nunggu setelah mambet nopo nifas laatus khat karo atus wiladah dadi no siji Nopo nopo wa ilqa alaqatin wa mudghatin Dan apa ikut wajib mandi. Kelawan niba akan ala koh. Ala koh alakotin, Wa il koh apa kita saya kepel. Wa mudu koh tin. Lantakin saya kepel. Wabi mauti muslimin. Dan kelawan mati ini wang islam. Kho ini syahidin. Senggora mati syahid. Dan gini itulah. Masya Allah. Ya Allah. Jadi atus itu wajib. Dengan apa istilahnya ngedalakan ala koh atau Ya pokoknya jari dukun bayi niki calon anak. Wa yajibul huslu bi wa ilqa'i alaqatin. Wajib ya. Begitu juga nalika ne wonten kok ngedalakan daging, terus bare ku ngedalaken geteh. Geteh iki jenenge geteh apa? Nifas. Sami mauti muslimin atus wajib menek lawan mati ne wong Islam ghairi syahidin kang ora mati. Syahid kang sak liyane wong sing mati syahid rob ya Allah ya karim mohon zahir wa farduhu jambi raja wa farduhu nggih <tuh> wallahu alam jami kelas ini tahu apa ngaji Quran